Pemirsa, Komisi Penyiaran Informasi Daerah DKI Jakarta menginginkan seluruh lembaga penyiaran yang mengudara di ibu kota berperan aktif dalam pembangunan. Selama ini, sinergi antara lembaga penyiaran dengan Pemprov DKI Jakarta belum optimal, sehingga diperlukan saluran komunikasi untuk memperkuat peran lembaga penyiaran dalam pembangunan Jakarta. Pendapat tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk peran lembaga penyiaran dalam pembangunan DKI Jakarta. KPID DKI Jakarta sebagai tuan rumah menghadirkan perwakilan lembaga penyiaran serta perwakilan humas pemerintah DKI Jakarta. Perwakilan lembaga penyiaran menilai pemerintah belum serius dalam bekerja sama dengan lembaga penyiaran. Hal ini membuat program-program pemerintah kerap tak tersampaikan secara utuh kepada warga Jakarta. Reporternya, wartawannya, dan begitu juga komunitas. Dimaksud adalah bagaimana supaya lembaga-lembaga penyiaran itu bisa berkontribusi dalam memajukan masyarakat Jakarta. Misalnya dalam hal pendidikan, bagaimana agar berita-berita tentang pendidikan yang disiarkan oleh TV dan radio itu bermanfaat untuk masyarakat Jakarta, bernilai positif gitu. Jadi tidak berdampak negatif kepada masyarakat gitu. Televisi dan radio masih merupakan media yang sangat strategis, sangat penting, dan jumlahnya itu banyak. Oleh karena itu, tinggal bagaimana bersinergi antara Pemprov dan media yang ada gitu.